2PM gelar konser anniversary ke-15 pada September 2023. Boy Group 2PM akan menggelar konser untuk merayakan anniversary ke-15 mereka. Sebelumnya, pada Februari 2023, telah dikonfirmasi bahwa member 2PM sedang menyesuaikan jadwal mereka untuk konser dengan full member. Senin, 24 Juli 2023, agensi JYP Entertainment akhirnya membagikan poster yang mengumumkan konser 2PM di Seoul melalui media sosial resmi grup. Konser itu bertajuk It's 2PM dan akan digelar di Seoul Jamsil Indoor Stadium pada 9 September pukul 18 Korea Standard Time dan 10 September pukul 17 Korea Standard Time. Adapun 2PM terakhir merilis full album, Mask, pada Juni 2021 dan sempat fan meeting online. Itu merupakan album full ketujuh mereka. Belakangan pada tahun yang sama, member Chan Sung berpisah dengan JYP Entertainment. Sementara Taekyeon telah menandatangani kontrak dengan agensi baru pada awal tahun 2018. Saat itu JYP Entertainment meyakinkan penggemar bahwa 2PM tidak akan bubar dan masih beranggotakan 6 member. 2PM melakukan debut pada 29 Agustus 2008 dengan 7 member. J-BOM yang sekarang dikenal dengan nama Jay Park Hengkang pada 2009 atas kontroversi ucapannya tentang Korea Selatan. Tahun 2023, grup ini mendapat sorotan lagi karena membernya, Junho, tampil apik sebagai aktor dalam drama King the Land.